Halo sahabat rajut, di tutorial kali ini saya akan membuat sarung korek api atau wadah korek api dengan desain tali yang panjang. Di sini saya pakai benang poligradasi. Ini contoh-contoh yang sudah saya buat. Untuk talinya sengaja dibuat panjang supaya bisa dikalungkan, supaya menghindari aksi pencurian korek ya bunda, terutama buat bapak-bapak. Ada juga model yang tidak pakai tali seperti ini, tapi di tutorial kali ini saya akan contohkan untuk yang pakai tali panjang. Boleh dicoba nih bun, buat dikasih ke paksu ya. Untuk dijadikan souvenir juga bisa banget. Semoga menginspirasi. Yuk kita mulai saja tutorialnya. Pertama-tama kita buat simpul dulu. Lalu setelah itu kita buat 6 rantai. Buat SC di masing-masing lubang, kita ambil bagian belakang. Untuk lubang yang pertama, kita isi 2 single crochet. Selanjutnya isi satu-satu. Di lubang yang terakhir ini kita isi 3. Ini sudah 1 SC, kita tambahkan lagi 2 SC. Jadi totalnya ada 3 SC dalam satu lubang. Lubang sebelahnya kita isi satu-satu. Ambil bagian back loop atau serat bagian belakang. Yang ini ambil satu helai saja. Kita isi satu lubang, satu SC. Ini lubang pertama yang tadi kita isi 2 atau increase. Sekarang kita tambah satu lagi sebelah sini. Selanjutnya kita isi satu lubang satu SC. Ambil serat bagian belakang saja. Lakukan memutar sampai tinggi yang diinginkan.
sudah mulai terlihat bentuknya. Kita lakukan terus, memutar. Nanti kita buat sampai menutupi bagian korek. Kira-kira sampai sini. Dilanjutkan dulu ya. Kalau sudah seperti ini, kita coba pasangkan dulu koreknya. Sudah pas atau belum? Ini tingginya sudah cukup ya. Kita sekarang akan membuat talinya dari ujung sini sampai sini. Caranya, kita buat rantai sebanyak 170 rantai. Setelah itu kita sambungkan dengan membuat satu tusuk SC di sini. Kita putus benang lalu rapihkan. Sarung koreknya sudah selesai. Gimana, Bun? Mudah kan membuatnya? Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar ya. Atau kalau ada yang berminat dengan hasil karya saya, boleh cek deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe. Terima kasih.